Terawangan Saka Tatal akan kembali di penjara kalau pengakuannya bohong alias hoax. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus meninggalnya Vina dan Eki yang diketahui bebas setelah sekitar 4 tahun di penjara dari vonis pengadilan yaitu 8 tahun 3 bulan hukuman. Itu ia dapat setelah dipotong remisi. Tujuan Saka dan pengacara mengungkap ke media hanya ingin meminta keadilan atas dugaan salah tangkap kepada dirinya. Hotman Paris sebelumnya mengatakan bahwa dari kronologi yang dia dapat bahwa Saka ini ikut serta dalam kasus kematian Vina. Saat itu Saka berboncengan dengan menggunakan motor merah dengan pelaku lainnya. Pandangan Mbah Ireng, Saka bisa saja merasakan kembali jeruji besi jika ia memberitakan sesuatu kebohongan ke publik atas dasar UU ITE. Ada kemungkinan ia akan bersangkutan lagi dengan masalah hukum, jadi harus hati-hati.